Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hikam TV di mana pun berada, alhamdulillah malam ini adalah malam yang sangat berbahagia. Apalagi di sebelah kita itu ada Kang Salman, Ustaz Salman. Beliau adalah Kholi Nasional. Kita sedikit-sedikit akan berbincang-bincang share tentang ilmu, bagaimana langkah-langkah agar menjadi Kholi taraf internasional. Langkah pertamanya itu apa aja, Kang? Biar teman-teman juga bisa nih yang punya cita-cita untuk menjadi Kholi internasional. Langkah pertama ya belajar ya, belajar pondok misalnya, pondok apa, pondok Al-Quran. Ya saya dulu waktu itu pondok di pesantren Al-Quran Al-Malah, di Al-Quran Cijantung, di Darul Ma'arif, di Sofyan Yahya, sama di pesantren itu sangat kurang limbangan. Sebelum saya beranjak ke Kholi internasional juga ke MTK tingkat internasional, saya juga memang sulit ya, sulit orang yang beruntung sebetulnya yang bisa tembus ke sana, karena saya juga lebih banyak kalah yang sebetulnya kalau di dunia per MTK yang di mana ya. Saya juga berawal dari tingkat kecamatan dulu kan, MTK kecamatan dulu, lanjut kalau juara satu kecamatan kan otomatis dikirim ke tingkat kabupaten. Nah, juara satu kabupaten, kemudian tingkat provinsi Jawa Barat, juara satu provinsi Jawa Barat, juara terus dikirim ke tingkat nasional, alhamdulillah saya juara tiga. Jadi setiap 1, 2, 3 itu terbaik 1, 2, 3 dikirim ke berbagai negara yang mengadakan MTK internasional. Jadi ya semuanya juga bertahap dari tingkat kecamatan. Kalau artinya tidak ada ujung-ujung yang langsung jadi. Oh enggak. Dan itu semua by proses ya kan? Ya, proses. Dan proses yang sangat panjang, ilmu yang luar biasa dari berbagai macam pesantren. Nah kan, kiat-kiat yang tiap hari dilakukan untuk biar suara bagus apa aja? Yang sering saya lakukan itu ketika bangun tidur gitu ya, untuk mengatur suara dan nafas itu bangun tidur pagi, maksudnya kita latihan yang ngaji nada tinggi gitu kan, nah, ngaji dengan nada tinggi sebelum makan apa-apa itu kan gitu. Jadi pas bangun tidur itu hanya 10 menit lah, nggak lama-lama 10 menit penting rutin gitu kan. Itu insya Allah akan membuat suara kita menjadi lebih ringan. Lebih ringan akan apa ya, maksudnya dari nafas, suara, dan cengkok-cengkok itu bisa diatur pagi-pagi. Jadi belajar suara berat gitu kan. Nanti suara berat aja udah bisa gitu kan, apalagi kalau lagi ringan gitu, seperti itu. Artinya buat santri yang santri-santri generasi milenial ini, kita memang butuh sebuah perjuangan, tidaklah ada yang tidak perjuangan itu sia-sia ya, dan tidak juga perjuangan itu mudah didapatkan. Seperti sahabat kita ini penuh perjuangan dan hasilnya pun luar biasa. Nah Kang, untuk terkadang kan buat teman para santri ini kan, untuk biar tidak berkecil hati, artinya bahwa ini Kang Salman adalah sosok santri yang biasa tetapi mempunyai prestasi yang luar biasa hingga sampai taraf internasional. Saya ingin Kang Salman memberikan motivasi terhadap santri-santri yang ada di sana. Buat teman-teman santri semua yang saat ini sedang belajar pondok, baik itu ya masih belajar atau mungkin sudah mulai mengikuti tilawah ajang-ajang sabakoh, tapi sampai saat ini belum apa ya namanya, belum dapatkan prestasinya gitu. Jangan menyerah, pokoknya terus aja berlatih. Kalau bisa ada satu orang, ada bukan ada satu orang, ada seseorang yang teman-teman idolakan. Biasanya kalau kita idolakan itu
biasanya kalau kita idolakan seseorang, kita akan mencoba memirip-miripkan dengan dia. Dulu saya waktu, saya jujur ya, dulu saya di pondok itu cuma mondok tukang arit lah, pulang ke rumah juga jadi tukang kelinci, kadang warung. Saya sempat daun juga gitu kan untuk terjun ke tilawah karena nggak ada perkembangan kemajuan. Tapi ya saya nggak menyerah, saya terus berlatih. Ada nih, ada kori baru nih, kita pelajari. Ini ada shift baru nih, kita pelajari. Nah, begitu ada MTQ, saya ikut, wih juara satu dengan kaget juga kan. Seperti itu. Dulu saya pernah, waktu itu saya ngefans sama Haji Mukmin. Ngefans, saya pelajari sampai mirip banget saya, variasi-variasinya sama Haji Mukmin. Setelah itu ada korek baru dari Nasib Buar, saya ikuti. Ada Das Rizal, saya ikuti. Ada Sidik Mulyana, saya ikuti. Ada Abdullah Fikri, saya ikuti. Itu korek-korek ternama semua kan di Indonesia. Dan ya alhamdulillah gitu kan, karena emang saya senang dan saya semangat, ya hasil juga tidak berbohong gitu ya. Hasil pun tidak membuangnya proses seperti itu. Jadi terus aja berlatih, karena saya juga tidak langsung menjadi seorang juara. Saya pun beberapa kali, mungkin puluhan kali, bahkan bisa dibilang lebih dari 50 kali mengalami kekalahan saya di bidang tilawah MTQ. Tapi ya kalau udah waktunya tolong angkat. Baik, buat santri di mana pun berada, ini sebuah ilmu yang luar biasa. Salaman begitu mengutarakan gamblang kisi-kisinya perjuangan beliau yang memang dari bawah, dan kisi figur atau idola itu juga penting. Maka bercita-citalah, bermilikilah idola-idola yang bagus, yang mempunyai visi-visi yang panjang, dan terus berusaha, sabar, insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Alhamdulillah, kita salamkan, saya terima kasih banyak. Mungkin buat rekan-rekan TV juga merasa terbangun motivasinya, dan semoga bisa lebih bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak, salamkan. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.